Loh, itu mau dibawa kemana? Itu masih ada setengah. Kira mau buang susunya, Kak. Kira udah kenyang. Kan bisa dimasukin ke dalam kulkas. Ingat ya, kita harus bijak dalam mengkonsumsi makanan dan minuman. Oh iya, Kak. Aku masukin kulkas dulu ya. Nanti aku diamin lagi. Oke. Halo teman-teman, kelas 5 di seluruh Nusantara. Selamat pagi, apa kabar kalian? Apa kalian sudah sarapan hari ini? Ingat ya teman-teman, kita harus bijak dalam mengambil makanan dan minuman yang kita konsumsi. Jangan berlebihan dan jangan sampai membuang makanan dan minuman. Oh iya, sebelum mulai belajar, kita berdoa dulu yuk, agar pembelajaran kita hari ini bisa bermanfaat nantinya. Berdoa dimulai. Teman-teman, masih ingatkah dengan Kiki, anak yang menerima surat dari ABC? Cerita ini adalah kelanjutan kisah Kiki. Keesokan pagi, setelah menerima surat dari masa depan, Kiki masih teringat ABC yang tidak memiliki air. Pasti sulit sekali. Aku harus menghemat air mulai sekarang. Kiki, ayo bangun. Mandi yuk. Iya, Bu. Kiki melangkah masuk ke kamar mandi. Ia menoleh ke wastafel. Aku harus bisa. Kiki mengubah kebiasaan lamanya. Kini ia mengambil sikat gigi dan mengeluarkan sedikit pasta gigi ke bulu-bulu sikat gigi. Ia menyikat giginya hingga bersih. Setelah itu, ia membuka keran dan mengambil air untuk membilas sisa pasta gigi di mulut dan di bulu-bulu sikat gigi. Buang ya, bau. Loh, jangan Ki, ini bagus buat tanaman. Nah, ayah minta tolong ya, siramin ke tanaman pakai air ini. Iya. Ya. Kiki membawa baskom itu ke pekarangan belakang. Kemudian menyiram pohon dengan air bekas cucian ikan. Sudah menghemat air 1 ember untuk menyiram tanaman. Aku bisa! Selanjutnya yang aku harus lakukan adalah menutup air keran yang tidak rapat.
tanggapi bacaan. Setelah menyimak cerita Kiki, sekarang berikan jawaban dan pendapat kalian atas pertanyaan berikut ini. Pertama, apa yang ingin dilakukan Kiki? Ya, benar. Kiki ingin menggunakan air dengan bijaksana. Selanjutnya, mengapa Kiki ingin melakukan itu? Kiki ingin menghemat air karena ia teringat kesulitan yang dihadapi ABC di masa depan, yang tertulis dalam suratnya. Ayo berlatih! Pada pembelajaran sebelumnya, kalian telah belajar menyunting tulisan. Menyunting bertujuan untuk membuat tulisan menjadi lebih baik dan mudah dimengerti. Bacalah dua tulisan di samping ini. Tulisan pertama belum disunting dan tampak seperti kalimat yang diucapkan serta menimbulkan kesan tidak formal. Tulisan kedua telah disunting dengan fokus pada penggunaan kata dan membuat tulisan berkesan formal. Berikut ini adalah petunjuk untuk membuat tulisan yang berkesan formal. Pertama, menggunakan kalimat lengkap seperti kalimat berpola SPOK, yaitu subjek, predikat, objek, dan keterangan. Kedua, menghindari penggunaan kata sehari-hari, seperti kata enggak diganti dengan kata tidak, dan sebagainya. Ketiga, menulis kata dan kalimat secara lengkap, seperti YG diganti dengan yang. Keempat, menggunakan kata sapaan yang tepat. Sekarang kalian akan menyunting tulisan berikut dengan memperbaiki penggunaan kata dan membuat tulisan lebih formal. Coba tulis jawaban kalian di buku atau lembar kerja kalian ya. Di akhir segmen nanti, Kak Evan akan menunjukkan tulisan yang benar kepada kalian. Selamat menyunting. Ayo menulis. Hari ini saya belajar berkorban untuk orang tua yang saya sayangi. Yang kalian lihat tadi adalah contoh iklan layanan masyarakat. Iklan layanan masyarakat merupakan iklan yang digunakan untuk memberikan pesan atau mendidik kepada masyarakat. Iklan layanan masyarakat memiliki ciri-ciri, satu, tidak komersial, seperti iklan menjaga kebersihan. Dua, menggunakan kalimat yang mudah dimengerti. Ketiga, memiliki dampak yang luas. Teman-teman, kalian juga bisa membuat iklan layanan masyarakat lainnya loh. Yuk kita lihat sekarang bagaimana hasil menyunting teks paragraf yang Kak Evan berikan? Apakah kalian sudah selesai menyuntingnya? Berikut adalah contoh paragraf yang telah disunting. Mudah bukan? Selanjutnya di pembelajaran numerasi, kita akan belajar mengenai penggunaan desimal pada jam. Ayo menebak. Satu panel surya berisi 36 sel silikon.
Jika kalian ingin menyusun panel surya yang berisi 144 sel silikon, berapa banyak panel yang diperlukan? Kita bisa menemukan jawabannya dengan membagi 144 dengan 36. Hasilnya adalah 4. Jadi, panel yang dibutuhkan adalah sebanyak 4 buah panel. Nah, hari ini Kak Evan akan mengajarkan kalian desimal dalam jam. Pernahkah kalian mendengar mengenai penggunaan desimal pada jam? Pada tahun 1896, Henry de Sarauten of the Orange Geographical Society menggunakan sistem jam desimal. Untuk menentukan jam desimal, gunakan tabel seperti terlihat di layar. Bagaimana pengimplikasiannya? Semisal pukul 8.41 bisa dituliskan menjadi 8.68. Dan pukul 9.51 bisa dituliskan menjadi 9.85. Pukul 10.24 bentuk jam desimalnya adalah 10.40. Dan 1 jam 53 menit bentuk jam desimalnya 1.88. Yang jika dijumlahkan hasilnya adalah 12.28. Kemudian perhatikan dua angka setelah koma dari bilangan 12.28 yaitu 0.28. Desimal 0.28 pada tabel sama dengan 17 menit. Jadi 12.28 adalah pukul 12.17. Ayo berlatih. Sekarang ambil buku tulis atau ambil gawai pintar di rumah kalian untuk mencatat soal-soal ini. Setiap warga desa Tirto Makmur memiliki penampungan air hujan. Penampungan air hujan ditujukan untuk menghemat penggunaan air di setiap keluarga. Soal pertama. Bak penampungan air hujan di setiap rumah memiliki kapasitas 337,5 liter yang dapat memenuhi kebutuhan air harian 5 orang di keluarga tersebut. Berdasarkan data tersebut, berapa liter air yang diperlukan setiap orang dalam setiap harinya? Soal kedua, saat memanen air hujan tiba, warga desa memutuskan untuk berhemat air dengan hanya mengisi jerrycan seperti pada ilustrasi berikut. Berapa banyak kapasitas air yang bisa dipanen warga untuk masing-masing jerrycan? Jika kapasitas satu jerrycan sama dengan 4,5 liter, coba kerjakan di buku kerja kalian ya. Di akhir acara, kakak akan tunjukkan jawabannya. Gibran akan membeli bahan bakar untuk sepeda motor di stasiun pengisian bahan bakar. Di stasiun tersebut terdapat dua jenis bahan bakar, yaitu bahan bakar A dan bahan bakar B. Diketahui harga untuk 2,5 liter bahan bakar A adalah Rp19.250. Berapakah harga 1 liter bahan bakar A? Untuk menemukan jawabannya, kamu bisa membagi Rp19.250 dengan 2,5 liter. Kalian bisa melakukan pembagian dengan cara bagi kurung atau mengalihkan bilangan desimal dengan 10 agar lebih mudah membagi. Menjadi
192.500 dibagi 25. Hasilnya sama dengan 7.700. Jadi, harga 1 liter bahan bakar A adalah Rp7.700. Soal kedua. Sedangkan harga untuk 2,5 liter bahan bakar B adalah Rp22.500. Berapakah harga 1 liter bahan bakar B? Sama dengan soal nomor 1. Kita bisa menemukan jawabannya dengan membagi Rp22.500 dengan 2,5 liter. Untuk memudahkan pembagian, kalikan bilangan tersebut masing-masing dengan 10. Menjadi 225.000 dibagi 25 sama dengan 9.000. Jadi, harga 1 liter bahan bakar B adalah Rp9.000. Soal ketiga, Gibran membeli 2,5 liter bahan bakar A yang dapat digunakan untuk 76,5 km. Berapa kilometer yang dapat ditempuh dengan 1 liter bahan bakar A? Untuk menemukan jawabannya, kalian bisa membagi 76,5 dengan 2,5. Untuk memudahkan pembagian, kalian juga bisa mengalihkan kedua bilangan tersebut dengan 10. Menjadi 765 dibagi 25 sama dengan 30,6. Jadi, jarak yang ditempuh dengan 1 liter bahan bakar A adalah 30,6 km. Soal keempat, Gibran juga membeli 2,5 liter bahan bakar B yang dapat digunakan untuk 85,9 km. Berapa kilometer yang dapat ditempuh dengan 1 liter bahan bakar B? Untuk menemukan jawabannya, kita bisa membagi 85,9 dengan 2,5. Kalikan kedua bilangan tersebut dengan 10. Menjadi 859 dibagi 25 sama dengan 34,36. Jadi, kilometer yang dapat ditempuh dengan 1 liter bahan bakar B adalah 34,36 km. Berdasarkan kondisi di atas, jenis bahan bakar mana yang lebih hemat untuk dibeli Gibran? A. Bahan bakar A. B. Bahan bakar B. Dari 4 soal yang tadi kita sudah bahas, kita telah ketahui bahwa 1 liter bahan bakar A seharga Rp7.700, 1 liter bahan bakar B seharga Rp9.000, 1 liter bahan bakar A bisa menempuh 30,6 km, 1 liter bahan bakar B bisa menempuh 34,36 km. Nah, untuk mengetahui bahan bakar mana yang lebih irit, kita bisa membagi harga per 1 liter dengan jarak tempuh per 1 liternya, yaitu 7.700 dibagi 30,6 sama dengan Rp251,63. Dan 9.000 dibagi 34,36 sama dengan Rp261,93. Karena lebih hemat bahan bakar A, sebaiknya Gibran membeli bahan bakar A. Sekarang kita bahas yuk soal ayo berlatih. Kita bahas soal pertama ya. Pertama-tama kita ketahui bahwa air yang ada adalah 337,5 liter dengan total pengguna 5 orang. Yang ditanyakan, berapa liter air yang dibutuhkan per orang per hari? Untuk menemukannya, kita bisa membagi jumlah air per hari dengan pengguna air per hari, sama dengan 337,5 dibagi 5 sama dengan 67,5. Jadi, banyak air yang diperlukan per orang per harinya adalah 67,5 liter.
Soal kedua coba kalian kerjakan sendiri ya, dan minta bimbingan orang tua kalian di rumah. Proyek kreatif minggu ini. Kemarin, kalian sudah membuat tabel penggunaan air dalam satu hari oleh seluruh anggota keluarga. Hari ini, kalian diminta untuk membuat kesimpulan dengan tabel tersebut. 1. Siapa saja anggota keluarga yang paling hemat dalam penggunaan air? 2. Jika sudah mengetahui jumlah penggunaan air perharinya, coba kalian akumulasi penggunaan air sekeluarga dalam satu bulan. 3. Kemudian, berapa liter air yang bisa dihemat jika penggunaannya dikurangi 20% dari jumlah penggunaan air biasanya. 4. Lalu, tuliskan cara-cara kalian menghemat air dengan kalimat yang benar. Selamat berkreasi! Refleksi. Setelah tadi kita telah belajar banyak hal, sekarang waktunya kita refleksi pembelajaran hari ini. Kita belajar melalui pengalaman Kiki yang mulai menghemat air dengan tidak menyalakan air ketika menggosok gigi dan memakai air bekas cucian ikan untuk menyiram tanaman, serta menutup rapat keran di rumahnya. Kalian bisa mencontoh sikap-sikap yang dilakukan Kiki juga loh. Setelah itu, kita juga belajar mengenai bagaimana menyunting tulisan yang kita buat agar lebih baik dan formal. Kita juga belajar mengenai ciri dari iklan layanan masyarakat. Terakhir, kita belajar mengenai konsep matematika desimal dalam jam yang membantu kita menghitung jam. Teman-teman, tidak kerasa ya sudah 30 menit kita belajar hari ini. Bagaimana perasaan kalian? Apakah senang? Bingung? Atau kesal? Kalau Kak Evan sih senang, karena Kak Evan dapat ilmu baru untuk menjaga lingkungan lebih baik. Apabila kalian kesulitan memahami pembelajaran hari ini, kalian bisa bertanya kepada orang tua, wali, atau guru kalian ya. Semoga ilmu yang kalian dapat hari ini bisa bermanfaat buat kita semua. Kak Evan pamit, dadah! Sekarang, tetap belajar dari rumah ya teman-teman. Jaga jarak, rajin cuci tangan, dan pakai masker agar kita mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa! Jangan kendor, jaga kesehatan.